Live Out Channel, Shopee Liga 1 2020 pekan ketiga, Persikabo versus Persita Tangerang, ini dia jadwalnya. Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Persikabo akan menjajal kekuatan tim promosi Persita Tangerang di pekan ketiga Shopee Liga 1 2020 di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor pada Minggu 15 Maret 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Persikabo maupun Persita masih belum mendapatkan kemenangan di musim ini, sehingga kerja keras akan dilakukan demi meraih 3 poin perdana mereka. Tuan rumah Persikabo bisa menjadi pihak yang sangat ngotot meraih kemenangan di pertandingan ini. Dalam 2 laga sebelumnya, mereka memang belum maksimal permainannya. Namun, trennya sudah lebih membaik karena setelah dikalahkan Arema, berikutnya mereka sanggup mencuri 1 poin dari markas PSS Sleman. Hanya saja, dalam 2 pertandingan itu, masih ada 1 pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Persikabo, yakni belum adanya gol yang bisa mereka buat. Padahal, tim mereka dihuni para striker bagus, seperti Citro Alves dan Alex Goncalves, yang musim lalu masuk jajaran top skor Liga. Kini, berhadapan dengan Persita, Laskar Pajajaran butuh strategi yang lebih bagus untuk semakin memperbaiki performa. Pelatih Igor Krisenko menekankan pada anak asuhnya untuk lebih kreatif dalam membangun serangan. Dengan cara itu, gol bisa diciptakan dan menjadi jalan awal untuk meraih kemenangan. Sejauh ini persiapan kami lancar, sesuai dengan rencana. Apa yang terpenting adalah kami harus bisa mencetak gol. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya rasa tidak ada masalah berarti, kata Krusenko. Sementara itu, Persita datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sebagai salah satu tim promosi, performa pasukan Widodo Cahyono Putra dalam 2 laga awal cukup mengesankan, yakni bisa menahan imbang 2 tim papan atas seperti Bali United dan PSM Makassar. Hasil seri kontra Bali bahkan terjadi ketika laga berlangsung di kandang tim juara bertahan itu. Akan tetapi, jika dicermati, ada satu persamaan lain di antara kedua tim ini selain belum bisa menang, yaitu fakta bahwa Persita pun masih tumpul di lini depannya. Dalam 2 pertandingan awal, baru 1 gol saja yang bisa mereka buat. Itu pun dicetak oleh seorang bek kiri, yakni Edo Febriansyah saat berhadapan dengan PSM Makassar. Pastinya kami sudah siapkan taktik untuk pertandingan nanti, terutama soal bagaimana kami harus menyerang atau bertahan, serta dari sisi mana kami harus menyerang pertahanan lawan, kata Widodo yang berhasil mengantar Pendekar Cisadane kembali ke kompetisi Liga 1. Kemenangan jelas menjadi hal yang krusial bagi kedua tim sebelum Liga masuk masa jeda. Saat ini, Persikabo masih berada di urutan 15 dengan 1 poin. Sedangkan Persita berbekal 2 poin ada di peringkat 11. Berikut jadwal pertandingan Persikabo versus Persita Tangerang. Pertandingan Persikabo versus Persita Tangerang akan dihelat pada hari Minggu, 15 Maret 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat live di O Channel. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.